Welcome back player. Nggak usah banyak ngomong. Hari ini gue akan ngajakin kalian nyobain electric skateboard. Ini dia barangnya. Jadi ini adalah mereknya Black Hawk Electric. Balik lagi dikendalinya pakai remote kayak gini remote-nya. Terus ada setelannya, ada sensitivitasnya dan di sini ada indikator baterai bla bla bla. Oke, langsung aja kita cobain. Oke, seru juga. Tanjakan nih coy. Lumayan kenceng ini. Ini lumayan kenceng sih asli. Ngerem ya, Bo. Sensitif. Oke, jadi terlihat jaraknya tadi gua meluncur dari sana kira-kira berapa puluh meter ya? 50 meter kali ya. Dan ini gua pakai speednya yang high. Jadi bisa medium di tengah dan bisa low juga. Dan bisa dimundurin dengan reverse. Jadi bisa diatur maju mundurnya. Oke, kita ke menu medium. Dan shoo. Oke, di menu medium jauh lebih slow, jadi responnya tuh enggak terlalu responsif, tapi tetap ngeremnya juga mirip-mirip. Ini gue di menu medium di turunan dan oke, asli asik banget sih. Oke, daya putarnya ya, daya putarnya nggak terlalu cakep lah ya, tadi gue coba muter tapi nggak dapet. Ngomong-ngomong nih ada Ducati sih, tapi cakep banget ya. Kayaknya ngejogrok sih. Oke, kita akan balik lagi ke sana. Masih di speed medium dan kita tuh bakal belok sana. Kita cobain sekali lagi. Bantu meluncur dulu. Ya, oke, seru juga. Oke, miringin badan. Apakah medium dia kuat menanjak? Oke, mulai struggle tapi masih kuat. Mulai payah. Apakah dia akan kuat? Oke, ternyata kuat. Dan gua akan pindahin ke speed yang high. Asli seru banget ini. Asli seru banget nih. Untuk main di sini, ini seru banget, terutama yang ini kan jalanannya agak halus ya. Selanjutnya gua akan ngadepin ke depan biar kalian bisa lihat. Full speed. Gue gak berani. Kalau di turunan jujur gue gak berani full speed. Ngeri nyangsrang kena mobil yang Mazda. Oke. Belok. Oke, belok segini masih dapat. Terus kita coba belok patah di sini. Ya. Kayaknya gak bakal dapat. Ya. Oke, kita lihat jadi beloknya tidak dapat. Oke, kita akan balik lagi ke depan. Masih menggunakan speed high. Sekarang speednya high. Kita gayuh. Oke. Ditanjakan. Wow, ditanjakan agak struggle tapi masih normal. Ya, speed high. Asli. Asli enak sini. Asli enak sih. Oke, jadi percobaannya cukup enak. Selanjutnya gue akan ngajak keluar. Jadi di video ini full nyantai, kita nggak ngebahas yang serius. Hanya nyoba-nyoba electric skateboard. Di mobil gue di sini, remote garasinya juga di sini. Tutup dulu biar kagak ada maling. Walaupun di sini udah aman banget sih. Udah tutup dan kita buka. Oke. Lihat deh,
Ini tuh jalannya nanjak, nanjak ke atas, dan gua akan lihat apakah si skateboard ini sanggup. Oke, okay. Oke, okay. So far struggle, payah, tapi masih kuat nanjak, gokil ya, masih kuat nanjak, gila. Wah, ini seru sih nih. Oke, okay. Lihat ya. Jadi, yang gua akan tuju jalanannya itu situ, McD dan kesana, gua akan nyobain. Tapi agak bahaya sih, di sini banyak mobil keluar. Oke, okay. Ngangkatnya agak kurang enak ya, jadi lubangnya di samping, sedangkan mesinnya di belakang, jadi nggak balance gitu. Oke. Okay. Oke, nanjak agak kuat, agak lemah juga, nggak kencang banget. Ya, mulai payah tapi masih nanjak. Oke, mulai berhenti. Dan udahlah, nggak fun. Jadi gua akan turunan aja deh. Anjir, ini serem juga cuy, turunannya kencang nih. Oke, ngeremnya masih lumayan. Anjir, serem juga nih turunan. Gua lepas selam. Ini ngerem loh, ini posisinya ngerem nih, nggak gua lepas. Oke, jadi dia nyesuaiin kalau di turunan ngeremnya nggak mendadak, ngeremnya nggak begitu kenceng, dan dikit lagi akan gua lepas. Anjir, kenceng sini, tapi masih terkendali, gua timpa speed. Oke, masih terkendali, masih kuat, masih kencang. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sana lagi. Jadi lumayan nih jauh ya jaraknya. Oh, di turunan sih enak ya. Cukup ngerem aja. Begini udah ngerem. Oke, dapet posisi grip kanan kiri, dan kita mulai lepas remote ya. Jalanan kayak gini, jalanan bebatuan tuh bener-bener gak enak ya, jadi getar semua di badan. Ini pertanyaan gue, kira-kira kalau gue main di jalan aspal kena denda nggak ya? Karena gue penasaran, tadi gue udah nyobain di trotoar, enak juga. Dan gue akan jalan-jalan ke jalan aspal sampai kameranya habis. Thanks for watching, see you on the next video vlog. Oke, kita nyobain di aspal.
mestinya sih lebih enak nih kalau nyobain di jalan aspal. Lihat SP ya.